Okay, hi YouTube dan selamat tengah hari. Aku on the way nak pergi makan. Dah beberapa minggu ni aku makan dengan Saiful dia. Tak adalah beberapa minggu, beberapa hari. Mungkin dia balik ke kampung sebab wife dia dah beranak. Menyebabkan aku dengan Saiful tak ada tempat lain. Kita orang nak lepak, lepak dekat panjang. Jangan makan biasa. Apa benda? Oh. Hey, Pak Em, makan sana. Ah. Butter chicken, timun, ayah aku pergi sampai. Okay, aku dekat fakulti. Sekarang aku 7 suku. Pukul 4 nak mampu sini. Paling lambat pernah aku datang 7 lebih kelas start sejam yang lepas. Hujan dan kelembapan yang tidak boleh dihidangkan. Aku kena bear pun ya. Masih degree juga kena maki lah. Semester, hopefully dia lah tegas kot. Kau jual tiang ada satu benda yang aku suka, which is jualan jujur. Macam ni lah, kau masukkan duit kau RM1 ke dalam ni, dan kau ambil air kat tepi, which is cool. Sebab tu antara kau dengan Allah je. Hari ni tak ada lecture, jadi kelas semua buat benda tepi ni lah. Aku masuk dah lambat, aku tengok apa yang jadi dalam kelas. Kecoh sikit. Kelas dah habis rupanya. Tadi kelas ni penuh. Tengok. Sosok. Sosok. Tinggal grup 2. Okay, yang sebagai seorang yang produktif, aku dengan grup aku balik tepat-tepat. Aku sebenarnya tak ada tepat-tepat. Sekarang dah 9.7 minit. So dalam 9.10 minit aku akan caw sebab aku dah nak pack balik. Dan aku ada benda sikit aku nak cerita dekat korang bila dah balik nanti. Sama sikit je. Maybe 2 ataupun 3 klip saja. Sebab aku dah banyak bahan untuk aku vlog kan. Macam ni pun dah lagi tengok kan. Ha, tengok pun dah nak belah. Okay lah, sambung kat rumah ni. Okay yang aku dah balik ke rumah. Ada mungkin satu topik lah aku nak cerita kat korang. Kita orang balik lambat. The reason is kita orang continue perbincangan timer kita orang tadi, which is kita orang kena buat essay tak lebih daripada 1000 patah perkataan, which is kurang daripada 1000 patah perkataan berkenaan unsur-unsur ataupun bahasa Inggerisnya element of visual communication, which is dia ada typography, visual, infography. So kita orang diminta untuk memilih satu platform. Platform kat sini adalah media, apa-apa sahaja media, which is online ke offline ke, tak kira traditional ke baharu ke, tak kira. Jadi benda tu adalah media. Kita orang akan merungkaikan apakah elemen-elemen yang boleh membawa kepada perpaduan. Sebab perpaduan adalah tema untuk assignment kali ni, assignment semester ni. Kelas master dia tak semestinya ada seorang pensyarah, dia ada few pensyarah. Dan untuk UiTM tak silap aku ada 2 orang pensyarah untuk satu subjek. Termasuklah kelas tadi, kelas tadi ada 2 orang pensyarah juga, which is pertama Prof Gas, Prof Ghazali. Yang kedua Cik Zul. 2 lecturer ni dudukkan kita orang dalam kumpulan. So kita orang akan discuss sesama sendiri berkenaan isu ni. Tapi setiap kumpulan diminta untuk menghantar individual assignment lah, which is dalam case ni kita orang diminta untuk buat artikel rencana tak kurang 1000 patah-patahan. Dan di hujung semester kita orang akan diminta untuk compilekan dan hantar full report kepada Prof Gas. Untuk tema perpaduan ni banyak benda yang aku dengan tim boleh cedok. Antaranya benda-benda yang kita orang bincang tadi melibatkan 3 perkara, 3 aspek, iaitu sosial, politik, ekonomi. Macam pertama kita orang cerita pasal politik. Politik ni agak susah lah pada aku, agak susah untuk menyatu padukan Bumiputera dan Melayu ni. Kita orang lebih prefer untuk menyatu padukan dari 2 aspek itu, ekonomi dengan sosial.
Yang mana ekonomi tu the least part. Yang paling best sekali approach adalah sosial. Sosial kita boleh masuk macam-macam. Yang pertama, sistem pendidikan di sekolah. Yang kedua, bahasa, which is mic. Aku kemungkinan akan ulas pasal benda tu. Yang ketiga, macam Saifu cadangkan tadi, adalah sukan. Yang keempat, mungkin dengan platform buku, konten dalam buku tersebut boleh memupuk semangat paduan. Tapi konten dari segi apa, itu yang kita orang nak kena present. So assignment ni memang kata macam tough jugalah. Okay, apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang dah subscribe kat vlog aku. Ini vlog tak silap aku 150. Aku tak ingat punya countingnya. Itu semua dia dah laptop. Kita jumpa dekat vlog akan datang. Dan mungkin tajuk lebih cantik aku akan bincang dengan korang. Sebab besok adalah kelas insurans. Aku dah settle semua pembayaran dan bagi salinan IC dekat Muat. Besok nak tunggu dia apa respon dia kan. Sehingga kita bertemu lagi vlog datang. See you guys. Bye.